Tetapi ia memicu cincin jiwa domainnya dalam upaya untuk membunuh mereka secepat mungkin. Dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa membiarkan domain musuh menyerap semua orang. Kalau tidak, Tang Wulin dan temannya akan berada di bawah kekuasaannya. Cincin jiwa keempat di tubuh Tang Wulin tiba-tiba bersinar terang ketika cincin jiwa emas muncul di bawah kakinya dan menyebar keluar hingga diameter 5 meter, menutupi Shrek Seven Monsters. Saat ini, Su Lizi sudah bergabung dengan kelompok itu dengan tergesa-gesa setelah ia terhubung dengan rantai bintang. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da-da, bye-bye.